KPM. Hai semua, assalamualaikum. Kembali bersama dengan saya Harif Miswan. Inilah Cergas bersama Jurulatih. Di dalam siri ini di mana kami membawakan satu sesi senaman spesifik sukan bola sepak. Lebih menarik kerana sebelum ini kalau di Cergas bersama Jurulatih kita bawakan kepada anda berkenaan dengan Cergas menggunakan peralatan, tapi kali ini seperti yang telah pun kita perkenalkan di dalam beberapa episod sebelum ini, kecergasan spesifik dalam sukan bola sepak ini memerlukan anda untuk melakukan pelbagai aktiviti senaman, kecergasan dan juga latihan yang saya pasti boleh juga membawakan tahap kecergasan murid-murid di rumah ke arah yang lebih baik. Dan lebih penting juga, pada mereka yang berminat untuk menjadi seorang pemain bola sepak, inilah latihan yang anda perlu lakukan. Okey, seperti biasa hari ini kita akan bersama dengan Coach Yasir Arafat. Tapi sebelum itu, kita ingin ingatkan kepada anda semua juga untuk mempunyai satu ruang yang selesa, selamat dan juga bersih bagi kita melakukan latihan. Apatah lagi kalau kita berada di rumah, mungkin ini adalah waktu untuk kita melakukan aktiviti senaman dengan tahap keselamatan yang lebih penting. Okey, kalau semua dah bersedia, kita mungkin hanya perlukan ruang dan sebiji bola saja untuk melakukan aktiviti seterusnya. Okey, jadi kalau sudah bersedia, inilah Cergas bersama Jurulatih. Kita mulakan sekarang. Hari ini apa yang akan kita lakukan dalam Cergas bersama Jurulatih pada hari ini? Okay, hari ini kita akan melatih ataupun kita akan buat latihan untuk meningkatkan kekuatan core kita. Ya. Yeah. So itu salah satu aspek yang paling penting kepada seorang atlet. Ya, yeah, saya percaya ini pasti akan memberikan satu lagi kelebihan buat anda semua di rumah, tapi lebih penting untuk pengetahuan di dalam bersenam, bersukan dan juga beriadah dibenarkan untuk membuka pelitup muka dengan peraturan dan SOP yang telah pun diberikan. Okey, itu sedikit pengetahuan dan juga janganlah kita pakai pelitup muka tu, takut nanti sesak nafas pula. Okey, coach dah bersedia, kita nak mulakan sekarang? Sudah. Okey, jom kita mulakan sekarang. Okey, murid-murid, untuk aktiviti memanaskan badan yang pertama, kita akan lakukan alternate arm circle. Caranya mudah saja. Okey. Posisikan tangan anda seperti ini, angkat ke atas. Kemudian turunkan tangan kanan ke hadapan dan tangan kiri ke belakang. Saya tunjukkan. Kemudian kembali ke posisi asal. Kemudian kita buat untuk tangan kiri ke hadapan dan tangan kanan ke belakang. Okey, saya tunjuk lagi sekali. Kita akan lakukan serentak. Okey, pastikan tangan melalui sisi peha sebelum kembali ke atas. Okey, boleh kawan-kawan? Rakan-rakan? Okey, kita mulakan sekarang. Kita akan buat sebanyak 10 ulangan. Ready? 3, 2, 1. Mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, lagi sekali. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, itulah murid-murid untuk aktiviti kita yang pertama, iaitu alternate arm circle. Okey, seperti yang kita sedia maklum, untuk aktiviti warm up kita kena banyakkan pergerakan yang dinamik. Okey,
Okey, murid-murid, untuk aktiviti memanaskan badan yang kedua, kita akan lakukan side stretch. Okey, aktiviti ini akan membuat regangan di bahagian sisi badan anda. Kita akan lakukan seperti ini. Okey, kaki dibuka seluas bahu seperti biasa. Kemudian tangan sebelah kanan diletakkan di sisi dan sebelah kiri diletakkan di atas kepala seperti ini. Kemudian kita akan turunkan badan ke sisi kanan dan tukar tangan kemudian ke sisi kiri. Okey, kita akan lakukan secara dinamik iaitu secara terus seperti ini. Okey, boleh? Okey, yang kiraan 3, 2, 1, mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, rest. Tarik nafas. Okey, kita akan ulang lagi satu dengan kiraan 8. Ready. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, murid-murid, itulah dia aktiviti memanaskan badan yang kedua. Okey, aktiviti ini melibatkan otot-otot di bahagian sisi badan kita kerana kita akan lakukan latihan yang melibatkan core muscle. Okey, murid-murid, untuk aktiviti core yang pertama, kita akan lakukan plank. Okey. Cara untuk melakukan aktiviti ini, kita posisikan diri kita dalam keadaan push-up. Okey. Luruskan badan. Okey, turunkan siku. Kemudian tahan. Okey. Pastikan badan lurus. Okey, tahan untuk 10 saat. Okey, lagi sekali saya tunjuk. Posisikan diri anda dalam keadaan push-up. Pastikan tangan selari dengan bahu. Kemudian kita turunkan siku lengan kanan dan posisikan seperti ini. Pastikan badan lurus. Kemudian kita tahan selama 10 saat. Okey, boleh kita mulakan? Okey, posisikan diri anda dalam keadaan push-up. Okey, ready. Dan turunkan siku. Okey, pastikan badan lurus. Tak nak terlalu bongkok. Okey, dan kita kiraan 10. 1, 2, 3, 4. Okey, pastikan badan lurus, Din. 8, 9, 10. Rest. Tarik nafas. Okey, lagi sekali. Okey, posisikan diri anda dalam keadaan push-up. Okey, turun. Okey, kiraan 10. Sedia. Mula. 6, 7, 8. Turunkan sikit. 9 dan 10. Okey, up. Okey, murid-murid, itulah dia aktiviti kita yang pertama iaitu plank. Okey, latihan plank ini akan dapat menguatkan kita punya core dan juga kita punya seluruh bahagian atas badan dan juga bahagian bawah badan. Okey, murid-murid, untuk aktiviti
core kita yang kedua, kita akan lakukan sit up with the ball. Okey, saya ubah sedikit senaman ini melibatkan penggunaan bola sepak. Okey, untuk melakukan aktiviti ini, okey, posisikan diri anda duduk, kemudian baring. Tangan diluruskan ke belakang sambil memegang bola. Okey. Kemudian kita akan naik dan turun. Okey, semasa naik hembuskan nafas. Semasa turun tarik nafas. Okey, kita akan buat sebanyak 10 kali. Okey, boleh rakan-rakan? Okey, posisikan diri anda ready. Duduk. Tangan diluruskan ke belakang. Okey, kaki naikkan sikit din. Okey. Okey, kita akan buat 10 kali ulangan. Ready? Go. 1. Naikkan sikit lagi, Rafi. 2. 3. Nafas, hembus, tarik. 4. Okey. Teruskan. 7. 8. 9. 10. Okey, rest. Rest, duduk. Duduk. Okay, rest. Okay, rest. Okay, kita akan buat set kedua. Ready. Okay, posisikan diri anda. Kaki dirapatkan sedikit. Okay, ingat beri tumpuan pada core awak. Okay, sedia. 3, 2, 1. Mula. 1. 2, 3, 4, pastikan kaki sentiasa di lantai untuk mendapatkan sokongan yang baik. 7, 8, 9, 10. Okey, terima kasih kawan-kawan. Okey, murid-murid. Itulah dia senaman kita atau latihan kita yang kedua, iaitu core sit-ups with ball. Okey, murid-murid, untuk aktiviti kita yang ketiga, kita akan lakukan both leg supine bridge. Okey, atau nama lain dia ialah hip thrust. Okey, cara-cara untuk lakukan latihan ini, kita masih lagi dalam keadaan duduk kerana kita mahu menumpukan pada otot abdomen. Okey, letakkan diri anda seperti ini. Tangan di sisi. Kemudian kita angkat pinggul kita ke atas dan tahan selama 2 saat, kemudian turunkan balik. Okey, saya tunjuk lagi sekali. Posisikan diri anda, kaki rapat di lantai. Kemudian kita baring. Tangan di sisi. Kemudian kita tolak pinggul kita ke maksimum yang boleh. Okey, tahan selama 2 saat, kemudian turun. Okey, kita akan lakukan latihan ini sebanyak 10 ulangan. Okey, lagi sekali saya tunjuk. Okey, boleh rakan-rakan? Okey, posisikan diri anda ready. Pastikan kaki rapatkan sikit kaki din. Okey. Ready. Up. 1, 2, turun.
Okey, up. Satu, dua, turun. Okey, teruskan. Turun. Okey, then kaki pastikan lurus. Tujuh. Lapan. Sembilan. Sepuluh. Rest. Okey, kita akan buat lagi satu set. Okey, posisikan kedudukan anda. Tangan keluar sikit tak apa dia. Okey, Rafi pun sama. Okey, 3, 2, 1, mula. 1, 2, turun. Okey, pastikan tahan sekejap, berhenti sekejap di atas. Kemudian turun. 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 Tujuh. Lapan. Tukang kaki, Din. Sembilan. Sepuluh. Okey, up. Okey, terima kasih. Rekan-rekan. Itulah dia aktiviti kita yang ketiga, iaitu Bow Leg Supine Bridge. Okey, aktiviti ini akan mengaktifkan otot-otot di sekitar kita. Pelvic dan juga abdomen kita. Okey, murid-murid, untuk aktiviti kita yang keempat, kita akan lakukan front plank. Okey, aktiviti ini akan melibatkan penggunaan otot di bahagian tangan dan juga bahagian bawah badan. Okay, cara-cara untuk lakukan latihan ini, okey, posisikan diri anda dalam keadaan duduk dengan kaki di tapak kaki menghadap ke hadapan. Tangan diletakkan di bahagian belakang, jauh sikit daripada badan. Okay, ataupun kita extendkan tapak tangan kita ni. Kemudian kita naikkan badan kita dan kita tahan selama 10 saat. Okey, lagi sekali saya tunjuk. Okey, duduk, kemudian kaki, tapak kaki menghadap ke hadapan. Tangan diletakkan di belakang badan. Kemudian kita naikkan badan kita dan tahan selama 10 saat. Okey. Kita akan rasa pada bahagian tricep dan juga bahagian bawah badan kita. Okey, boleh rakan-rakan? Kita mulakan. Okey, posisikan diri anda. Tangan menghadap. Menghadap, tangan menghadap depan. Okey, rapatkan sikit pun tak apa. Okey, up. Turunkan sikit. Okey. Ready. 10 saat. 3, 2, 1, go. 1. 6, 7, 8, 9, 10. Turun. Okey, rest. Dia mahu buat yang betul. Ini ding tangan ke belakang ya. Okey, kita akan buat lagi satu set. Up. Ding, betulkan tangan. Ada ke depan. Okey. Okey, up. Okey. Jadi 3 2 1 mula. 5 6 7 8 9 10. Okey, terima kasih rakan-rakan. Okey, itulah dia murid-murid, latihan kita yang keempat, iaitu front plank. Ia melibatkan bahagian tricep dan juga bahagian bawah badan.
Okey, murid-murid, untuk panduan keselamatan bagi sesi latihan kali ini, pertama kita perlu pastikan persekitaran kita bebas ataupun selamat daripada benda-benda yang boleh mencederakan murid-murid. Yang kedua, pastikan di apa latihan core ini dilakukan dengan teknik atau postur badan yang betul, yang seperti yang telah saya nyatakan semasa sesi latihan tersebut. Untuk aktiviti cooling down kita, yang pertama ialah kita akan lakukan side stretch. Okey, cara-cara untuk lakukan cooling down ini, posisinya ialah kita melutut, kemudian kita buka kaki kita dengan memastikan tapak kaki ke sisi. Tangan kanan di pinggang kanan, kemudian kita turunkan tangan kiri melalui atas kepala. Okey, saya tunjuk lagi sekali. Dalam posisi melutut, buka kaki kanan, tangan kanan di pinggang, tangan kiri diletakkan di atas kepala, kemudian kita turunkan maksimum yang boleh tangan kiri. Okey, tahan selama 8 saat. Okey, boleh rakan-rakan? Kita akan buat selama 8 saat, 2 set. Okey, ready? Buka kaki kanan, tangan kanan di pinggang, turun dan tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, tukar kaki. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, rest. Longgarkan badan. Anda boleh, murid-murid boleh longgarkan apa gerakan tangan sebelum memulakan set kedua. Okey. Jadi turun dan tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tukar kaki. Turunkan tangan. 5, 4, 3, 2, 1. Okey murid-murid, itulah dia aktiviti yang pertama untuk cooling down kita. Okey murid-murid, untuk aktiviti kita yang kedua bagi sesi cooling down, kita akan lakukan senaman back arch. Okey, senaman ini akan memberi tumpuan pada otot abdominal dan juga otot belakang badan. Okey, cara-cara untuk lakukan senaman ini, okey, kita posisikan diri kita dalam keadaan menyerap. Okey, tangan diletakkan seperti ini. Kemudian kita tolak badan kita maksimum yang boleh dan kita tahan selama 10 saat. Okey, boleh rakan-rakan? Okey, dalam posisi melutut. Okey, turun. Up. Okey, dan kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rest. Okey, jadi untuk set kedua, up. Okey, tahan. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, terima kasih. Terima kasih rakan-rakan. Itulah dia aktiviti kita yang kedua, aktiviti cooling down kita yang kedua, iaitu back arch. Okey, aktiviti ini ialah untuk meregangkan balik otot-otot di bahagian abdominal dan juga di bahagian belakang badan.
Okey, barulah saya tahu sebenarnya banyak juga senaman, jenis aktiviti yang boleh dilakukan untuk menguatkan core muscle kita ni, Coach. Mungkin Coach boleh kongsikan juga antara objektif pembelajaran kita pada hari ini? Okey, untuk objektif pembelajaran kita hari ini, kita menguatkan core muscle sebab core muscle ni sangat penting untuk seseorang atlet untuk memberikan prestasi semasa beraksi kelak lah. So kalau core tak kuat, automatically bawah badan dan atas badan juga akan mengganggu semasa beraksi lah. Ia menjadi asas kepada setiap pergerakan dan juga aktiviti yang ingin dilakukan. Lebih penting untuk mendapat fizikal yang kuat, itulah kepentingan latihan yang kita ajarkan pada hari ini. Okey, Coach, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada dua jurulatih yang ada di belakang kita ini. Kedua-duanya kita bawakan. Kalau yang betulnya, ketiga-tigalah kita bawakan dari SSTMI untuk kita berikan sesi pembelajaran kepada murid-murid di rumah. Coach, macam biasa, kita tinggalkan dengan kata-kata semangat kepada mereka yang sedang menonton ini. Coach, silakan. Seperti biasa, tagline saya, latihan berkualiti, pemain berkualiti. Ya, kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye.